Liga 1 Indonesia 2023 diliburkan hingga awal Februari 2024 karena jadwal Liga 1 Indonesia memasuki jeda Piala Asia 2024. Hal ini membuat jajaran pelatih Persib Bandung memberikan libur kepada Didi Kusnandar dan kolega. Usai menghadapi Bali United, skuad Maung Bandung langsung diliburkan dari aktivitas latihan terkecuali Mark Klok dan Edu Febriansyah yang mendapatkan panggilan Timnas Indonesia. Asisten pelatih Persib Bandung, Miro Petrich, mengatakan meski pemain diliburkan dikarenakan jadwal Liga 1 Indonesia memasuki jeda Piala Asia 2024, para pemain tetap mendapatkan program latihan mandiri. Yeah, the season was so far very long, so the first few days they will have a good rest. They need to rest a good physical and mental condition, and after that they got a program, each player individual for the next 10 days. Rencananya Didi Kusnandar dan kolega akan kembali berlatih pada 10 Januari. Persib Bandung menutup tahun 2023 dengan berada di peringkat ketiga klasemen sementara Liga 1 Indonesia 2023. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.